hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bersumberkan daripada Thauban radhiyallahu an, apa Nabi sebut? Man faraqa ar-ruh al-jasada. Barang siapa yang berpisah ruh dengan jasad, wahwa bari'um min thalathin, maka ketika berpisah ruh dan jasad itu, dia selamat sejahtera daripada tiga perkara. Man faraqa ar-ruhu al-jasada. Siapa yang roh dan jasad berpisah ketika itu, bari'um min thalathin, selamat sejahtera tiga perkara. Maksudnya tiga perkara ini tak ada pada diri dia. Dakhalal jannah, pasti dia masuk syurga. Siapa yang sebut Nabi? Yang pertama apa dia? Al-kibru, sifat takabur. Masa dia meninggal tu, wafat, tidak ada penyakit takabur dalam dirinya. Okay. Yang kedua, wal hulul. Apa maksud hulul? Pengkhianatan. Masa dia meninggal tu tak ada sifat hulul, khianat. Maksudnya masih hidup di dunia, katalah dia seorang yang diberi amanah, pemegang amanah. Maka ketika dia menjawab jawatan tersebut, dia memegang amanah tersebut, dia tak pernah khianat. Tapi kalau dia khianat kepada amanah yang telah diamanahkan, dia pemimpin, dia seorang yang bertanggungjawab, dia CEO, dia khianat kepada apa yang dijawatinya itu, tidak amanah, maka maaf, mengekalkan sifat seumpama itu sampai wafat, maka dia tidak akan terselamat daripada syurga Allah, tempatnya neraka. Kemudian yang ketiga Nabi sebut waddain, dia selamat daripada hutang. Bukan kita hidup tak boleh berhutang, tapi masa nak berhutang tu, dia kena ingat mesti ada satu azam kesungguhan, aku berhutang hari ini sampai masa ketika aku akan bayar. Dan dia berhutang ketika itu dia sangat mendesak keperluan yang tak dapat dielak, maka dia berhutang. Islam membenarkan, mengharuskan berhutang, tapi masa kamu berhutang tu mesti ada niat untuk kamu mengembalikan semula apabila kamu ada rezeki, ada lebihan. Ini tak hutang. Lepas tu dia bercakap, minggu depan aku bayar. Sampai minggu depan kawan tu tuntut, maaf ya, aku ada keperluan lain bulan depan. Dah bulan depan, tak apa. Sampai masanya kawan tu tuntut, maaf ya, tahun depan. Nasib baik kawan tu tak ingin, kata tahun depan, mula-mula minggu depan, bulan depan, tahun depan, baik tak payah. Jawapan tak payah tu marah. Kan bukan maksudnya hakikat, bukan. Ya. Kenapa kamu jadi begini? Kamu kan ahli masjid, kamu ahli surau, tahu tentang hukum hakam. Kalau kamu nak berhutang, kamu kena pandai bayar. Nah, bermaksud kalau dia berhutang, ketika itu dia ada duit, dia boleh bayar. Kalau dia nak bayar, tapi saja ditangguh, dia bapak tak tahu. Atau alasan, dia itu uang kayu, uang berada, dia bukan perlu sangat. Bukan masalah dia perlu sangat, bukan masalah dia kaya, bukan. Persoalannya kamu berhutang kat dia, kan? Kamu ada hak untuk membayar kembali, hak dia. Dia kaya, dia tak perlu, itu hal dia, itu hak dia. Yang penting kamu berhutang bayar. Hatta dalam hadis Nabi peringat, matlul ghani az-zulmun. Matlul ghani, orang yang menangguh-nangguhkan membayar hutang, ketika itu dia dalam keadaan kelapangan, dia kaya, dia ada wang ringgit, tapi menangguh-nangguhkan, az-zulmun, dia termasuk orang yang zalim. Ya, ada duit boleh bayar, tapi digunakan wang ringgit itu untuk dirinya, ahli keluarga, untuk yang lain. Kalau nak bayar, selesai. Allahu Akbar. Kan? Bila seseorang itu wafat, dia bebas daripada tiga perkara ini, dakhalal jannah, masuk syurga. Ada tak bila kita nak wafat, memisahkan diri kita dengan takabur? Wah, takabur ni sangat berbahaya. Dosa yang pertama yang berlaku di permukaan bumi ini adalah takabur. Ya. Allah jadikan Adam
Langsung Allah perintah dekat malaikat, Allah perintah dekat bila ayo main, kata dia Allah. Sujud ke Adam. Sujud di situ bukan berarti menyembah. Bukan. Tapi sebagai satu penghormatan hasil daripada perintah Allah. Akhirnya malaikat sujud, fasajadu illa iblis. Dan ini Allah cerita dalam surah Al-Baqarah. Sujud para malaikat, tetapi iblis enggan. Aba wastakbar, dia enggan. Aba enggan, ya wastakbar karena ada sifat gah. Ya. Wa kana minal kafirin adal ayat, termasuk di kalangan orang yang kafir. Kafir itu maksudnya yang engkar. Bermaksud para ulama bahas memperhalusi dosa yang pertama yang berlaku di kalangan makhluk Allah adalah takabur. Kan Allah jadikan Adam, Allah suruh sujud, enggan sujud, itu dosa yang pertama. Sangat berbahaya. Ya. Hatta dalam hadis riwayat Imam Muslim, kan Nabi sebut, seseorang yang wafat meninggal, dalam hati kecilnya ada mithqal habbatin min khardalin, sebesar biji sawi penyakit takabur, maka ia tidak akan masuk syurga. Tak kiralah takabur kerana kedudukankah, kerana jawatan, kerana pengaruh, kerana harta, kerana kecantikan, apa sahaja. Ala kulli hal, apa yang ada pada diri kita, kita bukan nak bangga-bangga, bukan nak gah. Itu merupakan amanah. Kamu pemimpin, kamu berjawatan besar, berpengaruh. Bukan nak bangga-bangga, bukan. Itu sebagai amanah, tanggungjawab. Kamu kaya, itu sebagai amanah. Bukan hak kita sebenarnya, kekayaan itu Allah bagi pinjam je. Kan Allah test kamu, aku bagi kamu kaya, kata dia Allah, bagaimana kedudukan kamu, bagaimana harta benda yang kamu miliki, yang kukurniakan kepada kamu, kamu agihkan, kamu belanjakan. Kan Allahu Akbar.